Halo guys, jumpa lagi dengan saya Rosa Daras dari Jayakarta News Channel. Saya ajak Anda malam ini untuk bersantap kepiting. Di samping menu wajib yaitu kerang, saus padang. Anda bisa lihat irisan cabai yang membuat cita rasa kerang yang satu ini menjadi sangat pedas bagi Anda penyuka masakan pedas. Dan tentu saja menu wajib lainnya adalah kerang hijau saus tiram. Kalau tidak tiram, saus mentega. Intinya adalah ada yang pedas dan ada yang tidak pedas. Nah, ini menu yang kami pesan di restoran seafood langganan, yaitu Juara Kerang. Restoran yang terletak di seberang Ramayana Parung atau tepatnya di Jalan Raya Parung nomor 66 Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seperti biasa, kami memilih memakan di rooftop karena suasananya lebih mengasyikkan dan bisa melihat pemandangan lebih leluasa dari atas sini. Sekalipun memang tempatnya relatif sederhana, Anda bisa lesehan sambil menikmati hidangan yang dipesan. Nah, juara kerang. Harus diakui memang ini juaranya restoran seafood khusus kerang. Saya bisa pastikan bahwa kerang-kerang di sini sangat fresh dan segar. Pemandangan dari atas Anda bisa melihat Jalan Raya Parung, di seberang sana adalah Ramayana Parung. Dari sini kita mari nikmati menu kepiting saus tiram yang saya pesan. Jadi ini adalah pesanan kepiting pertama saya, karena sebelumnya saya hanya memesan kerang. Saya cenderung lebih menyukai sesuatu yang pasti-pasti aja, karena olahan kepiting itu tidak semua restoran enak. Dan kemudian jika Anda tidak mendapatkan rasa yang sesuai harapan, tentu saja bisa menyesal karena harga kepiting umumnya relatif lebih mahal dibanding menu seafood lainnya seperti misalnya kerang, udang atau cumi. Dan terus terang ini saya melihat kepiting dan saya rasakan kepiting yang saya pesan tidak terlalu segar, tetapi dia menyajikannya cukup menarik. Ada jagung manis rebus dan rasanya cukup enak. Sausnya agak sedikit over. Kemudian daging kepitingnya memang sudah tidak lagi segar. Bukan karena overcook ya, tapi memang karena ini sudah lama di freezer saya kira, sehingga memang tidak lagi fresh. Anda bisa tentu tahu bagi penyuka seafood, apalagi yang sering memakan kepiting, kepiting yang masih segar itu dagingnya cukup kenyal dan dia tidak lengket dengan cangkangnya. Ini sedikit berbeda dengan yang saya makan karena memang dagingnya sudah tidak lagi kenyal tapi sudah sangat lembut dan menempel pada cangkang. Ini tanda-tanda bahwa kepiting ini relatif kurang segar. Ya, itulah risiko Anda memesan kepiting di juaranya kerang. Terima kasih Anda telah menyaksikan.